Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini tutorialnya mengenai cara menggandakan WhatsApp ya, ataupun cara mengklon WhatsApp. Nah, tutorial kali ini khusus bagi pengguna HP Vivo. Di HP Vivo tidak perlu kita untuk mendownload aplikasi ya. Caranya cukup mudah. Baik, langsung saja kita klik, tekan ataupun tekan dan tahan di aplikasi WhatsApp. Saya contohkan, tekan dan tahan di aplikasi. Nah, setelah itu akan muncul tambah di sini ya. Di paling bawah ini akan muncul tambah. Sekali lagi ya, tekan dan tahan di aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian klik di tambah yang paling bawah ini. Nah, kalau sudah aplikasinya sudah selesai diklon. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk mengklon satu aplikasi. Cuman bisa satu ya. Tidak bisa ditambah dua ataupun tiga. Hanya bisa menggandakan satu aplikasi WhatsApp. Cara selanjutnya yaitu kita membuka aplikasi yang sudah kita gandakan barusan. Kemudian klik setuju dan lanjutkan. Nah, setelah itu kita masukkan nomor ya, nomor WhatsApp kita, WhatsApp kedua. Mohon maaf, ini nomornya disensor ya karena bersifat pribadi. Nanti kawan-kawan di nomor ini tinggal masukkan saja nomor kawan-kawan ya. Kalau sudah, tekan lanjut. Apakah ini benar atau Anda ingin mengedit nomor? Kalau kawan-kawan sudah yakin nomornya sudah benar, tinggal tekan OK. Nah, sekarang kita sedang menunggu ini ya, kode. Nah, sekarang sudah masuk sendiri karena kartu saya yang saya masukkan nomor barusan di HP ini, jadi otomatis langsung masuk sendiri. Selanjutnya tekan lanjut. Izinkan sekali lagi. Lewati saja ya, lewati pemulihan. Nah, sekarang kita tinggal memberikan nama, misalkan ini tutorial ya. Nah, ini kawan-kawan masukkan nama sesuai selera ya. Ini untuk aplikasi gandaan WhatsApp. Lanjut, kalau sudah tinggal lanjut. Kita tunggu saja, ini mungkin hampir sekitar 20 detik lah ya. Caranya cukup mudah ya, sekali lagi ini khusus buat HP Vivo. Namun bagi kawan-kawan yang memiliki HP lainnya bisa dicoba ya, mana tahu caranya sama ataupun fiturnya sama. Nah, sekarang aplikasi WhatsApp-nya sudah selesai digandakan dan kita sudah memiliki ini ya, sudah memiliki WhatsApp kedua. Sekali lagi, ini sudah selesai ya. Tinggal tambahkan saja pertemanan-pertemanan. Kita keluar saja. Nah, ini saya sudah memiliki dua WhatsApp dan dua-duanya sekarang sudah aktif. Bagi kawan-kawan silakan mencoba cara seperti ini. Jika ada kendala silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat silakan share. Seperti biasa, mohon like, komen dan subscribe-nya untuk terus membangun channel ini ke depan. Saya rasa untuk video kali ini cukup sekian ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.